Joyo Jodro. Mencoba lepaskan voting Ciman Brodi sana, Viko angkat tinggi mencoba Fadil. Luar biasa kita lihat seorang Fadil Masinggi memberikan satu angka di belakang voli Joyo Jodro. 8 melawan 11. Irfan Smet. Setter lokal dari Joyo Jodro, kita lihat seorang Irfan. Lepaskan banyak Irfan, Kevin, Nanda kali ini. Luar biasa seorang Acil Rumodar kembali memberikan angka menjadi 9 melawan 11. Irfan. Ya, Irfan Smet. Konsentrasi Irfan Smet lakukan Kevin di sana, Nanda angkat mencoba back attack. Luar biasa di sana RP kembali menggedor dari posisi 1. Tentunya Putra Lumajang 12 melawan 9. Mencoba kuasai bola di sana Nanda. Motor serangan dari tim voli Putra Lumajang. Acil Rumodar mencoba Acil. Luar biasa kita serang Acil Rumodar kembali memberikan angka di belakang voli Joyo Jodro di angka 10-12. Fadil Masinggi, pelan Fadil. Kevin di sana angkat, penempatan yang dilakukan Viko Tommy. Irfan angkat Viko. Ya, netting terjadi dari anak Putra Lawu Kepong dan kawan-kawan sehingga angka dipersempit 11 melawan 12. Oke, Fadil Masinggi sudah lepaskan voting di sana. Wisnu ambil angkat belakang kuali ini. Masih bisa diantisipasi ini Am. Akan gak bisa berbuah angka. Tentunya kita lihat satu banyak umpan dilakukan. Luar biasa kita lihat di sana Kipong memberikan satu kecupan manis untuk Putra Lumajang masih dengan skor 13 melawan 11. Ruza. Ya Ruza, servisnya Ruza tajam. Fadil segera mencoba angkat ini Acil. Berbuas Acil Rumodar. Luar biasa kita seorang Acil Rumodar tanpa satupun kawalan jika muda. 12 melawan 13. Ciman Pro lakukan self mencoba pasirnya Wisnu angkat tinggi belakang kali ini. Net terjadi net seorang Kristo dan poin bertambah untuk Putra Labu masih dengan angka 14-12. Kepong. Oke, kita lihat seorang Kepong. Servisnya Kepong lakukan sudah di sana Viko Tommy angkat belakang masnya Acil. Masih play on Wolf Fauzan angkat nada kembali berbahaya. Wow, luar biasa kita lihat satu blok yang kurang sempurna Acil memberikan poinnya masih 15 melawan 12. Masih bersama Kepong. Siapa diberikan Kepong? Lepaskan voting pelan di sana Viko Tommy. Irfan Semet angkat Viko. Viko Tommy. 5 atau 13, 15. Acil. Pemain ganteng bagus ke didur tanpa ciri. Itulah Mbak Aneng ternyata Acil dan mencoba angkat kali ini. Luar biasa disalahkan ke yang cover Elvin mencoba nanda angkat Rusa. Wow, pena angkat tutup. Pena angkat tutup. Wow, pena angkat. Luar. Biasa. 5 atau 16 lawan 13. Yes. Hancur dia wes. Iya, 16-13. Para komunitas di belakang, terima kasih sambil ngopi mendengarkan skor saja. Viko sangat istimewa ini dia. Welut sawah angel ceklane Viko Tommy masih dengan poin 14 melawan 16 di set yang kedua. Ada Viko lepaskan jam sejuta Viko di sana. Ada Kevin angkat Kevin. Oh, ini Amang Halo. Ada pasnya Kristo Fadil. Satu pemain di belakang kembali RP mencoba dari belakang. Panjang satu ini yang cukup banyak mengidolakan toblut Acil Rumodar. Ya, 15-16. Yang mencoba lakukan tekanan dari Putra Labu kali ini RP luar biasa sejenak menyantelnya dan poin kembali bertambah. Putra Labu masih memimpin 17 melawan 15. Iya, si tampan Kevin tampaknya tak akurat
servis Kevin mencoba dari belakang. Kali ini Kristo luar biasa, kembali Kristo menekan dari posisi quick sehingga poin bertambah 16-17. Poin-poin kritis menginjak akhir-akhir set. Iya Kristo. Dan ada Kevin Nanda rusak. Bola out dan angka sama 17-17. Oke. Cukup berimbang pertandingan. Kristo. Ya, kita lihat seorang Kristo. Konsentrasi Kristo lakukan sudah di sana, mencoba angkat. Mampir bentakan satu cover bola dilakukan dengan baik. Jiman Pro melakukan kesalahan over sehingga poin baru bertambah. Putra Labu Magetan 18-17. Ya, masih satu angka. Di sana ada Fauzan. Konsentrasi servisnya Fauzan lakukan, ada Fadil. Sayang sekali gagal Fadil sehingga angka bertambah. Putra Labu masih 19-17. Oke, dua poin. Kita lihat dari tim Blavoligi. Putra Lalu mencoba Fauzan ambil acak-acak servis di sana. Viko Tommy Irfan angkat acil menyelamatkan bola, mencoba kali ini ada satu upaya kreatif yang sangat baik sehingga jauh meninggalkan 20-17. Tema Dimita Joyo Cotro masih di set. Dua kelompok supporter yang hadir 20-17. Acil Viko Avario kali ini menekan dan dari posisi batu bravoli Joy Cotro masih di 18-20, masih di set yang kedua. Ini dia Irfan Cemet. Irfan Cemet mencoba kuasai bola. Irfan Cemet di sana Wisnu ambil alih, angkat bola pendek. Luar biasa kita lihat Kipong memberikan angka dilihat di bravoli Putra Lalu masih di poin 8-21-18. Nanda. Iya, kita lihat seorang Nanda. Servisnya Nanda pelan, kali satu resim cukup sempurna, mencoba acil. Apa yang terjadi? Kayak ada satu spike. Niam, Ning Nang. Viko. Luar biasa, kita lihat seorang Viko Tommy kembali menggedor dari posisi 6 dan angka bertambah 19-21. Fadil. Ya Fadil, servisnya Fadil tajam, pasinya Kevin di sana Nanda masuk gol. Majlub. 20-21. Kevin. Ya Fadil, pelan saja Fadil di sana lebih menghalau. Wisnu angkat Ruza. Ya, gitulah seorang Ruza pun memberikan satu poin. Putra Labu Magetan masih dengan angka 22-20. Flash tolong dimatikan di atas tribun barat. Nah, oke, terima kasih. Dan kita mulai lagi satu black quick. Siapa dia? Jiman. Kembali Jiman Bro menunjukkan kualitasnya malam hari ini, masih dengan skor 21-22. Masih di set yang kedua. Jiman, servisnya Jiman Bro lakukan sudah di sana. Kerusak Kevin. Iya, kembali Kevin mencoba melakukan perempatan saja dan poin kembali bertambah. Putra Lalu Magetan masih dengan skor 23-21. Ya, masih kurang 2 angka lagi untuk menutup set kedua tentunya. Kita lihat dari posisi terbaik Viko. Ya, Viko Tommy antara percaya dan tidak, namun tidak bagi Viko. 24-21 set point Putra Lalu. Ya, satu angka dibutuhkan. Mencoba Acil Rumodar balik memberikan angka 22-24. Hanya butuh satu angka saja Putra Lalu. Data diminta tim volley Putra Lalu. Mas mencoba belakang servisnya Acil Rumodar, lepaskan sudah banyak Acil. Terjadi adu dari Acil sehingga di set kedua kembali menangkan Joy Cotro atau Gede Langit.